Bupati Sambas, Haji Atbarumin Suhaili memberikan kuliah umum dengan tema Hoax dan Ujaran Kebencian Ditinjau dari Sudut Pandang Agama-Agama, Jumat 8 Maret 2019, yang dilaksanakan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, IAIS, di Aula Utama Kampus IAIS Sambas. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Sambas, Bisnis Safari, Perwakilan Polres Sambas, Rektor IAIS Sambas, Dr. Haji Jamiat Akadol, beserta dosen dan siswa IAIS Sambas. Dalam paparan materi kuliah umum, Bupati Sambas Atbahrumin Suhaili menceritakan pengalaman pribadinya tentang ujaran kebencian serta informasi hoax dan mengajak para mahasiswa tidak terpengaruh dan terlibat dengan ujaran kebencian dan isu hoax. Saya tentu merespon tema ini. Respon saya adalah saya mencoba untuk memberikan pengalaman pribadi tentang hoax dan ujaran kebencian. Selama saya menjabat Bupati Sambas, saya bekerja di Uni Emirat 15 tahun ini. Saya kerja di Timur Tengah. Saya kerja di dunia Arab. Di bawah tahun lebih, hampir 24 tahun saya berkomunikasi dengan masyarakat Timur Tengah. Di bawah lembaga sosial kemanusiaan, Red Crescent of United Arab Emirates, di bawah kerajaan langsung dari Uni Emirat, dan pekerjaan kami di bawah United Nations. Saya ingin sampaikan, selama 15 tahun bekerja, kami tidak pernah merasakan, tidak pernah mendengar, tidak pernah merasakan apa yang namanya hoax, apa yang namanya ujaran kebencian. Nol, zero itu. Pada kesempatan itu, Bupati Sambas juga menyampaikan apresiasinya kepada IAIS Sambas dalam melaksanakan kuliah umum serta berharap para mahasiswa tidak menyampaikan hoax dan sikap ujaran kebencian setelah selesai dari acara yang telah berlangsung tersebut. Acara ini acara hebat, acara dahsyat, spektakuler, amazing, fantastic, luar biasa. Saya bangga dengan acara ini. Tapi acara ini akan gagal total. Sekali lagi gagal total. Apabila setelah acara ini Anda tidak meninggalkan hak dan ujaran kebencian kepada siapa. Setuju? Mulai detik ini, hati kita harus bersih dari hoax, harus bersih dari ujaran kebencian, harus menghilangkan diri dari persoalan-persoalan caci maki, rendahkan, fitnah, menghina, bohong, meringa, ngobrol-ngobrol warung kopi yang gak ada manfaatnya harus hilang dari kita. Kemudian,
Rektor IAIS Sambas, Jami'at Akadol dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kampus IAIS telah memiliki banyak dosen yang bergelar doktor dan dalam waktu dekat gelar tersebut akan terus bertambah. Dan alhamdulillah pasca sarjana yang baru ini juga pun telah mendapat respon dari masyarakat. Hanya mungkin ada kendala-kendala tertentu yang masih perlu diperbaiki, antara lain dosen. Dosen kita baru sekitar 20-an orang, lebih kurang 20-an orang yang sudah doktor. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi ada beberapa orang yang akan ujian terbuka doktornya, antara lain tadi Bu Ani, juga Ibu Pendiri ini masih SMP kayak mungkin ini masih ini kan. Nah, ini bulan ini tanggal 17 misalnya, 17 Maret ini akan ujian. Makasih Bu Bulan ya. Dan kita juga akan berharap ada masih beberapa orang yang akan menyelesaikan. Terima kasih. Hari ini acara yang sangat luar biasa untuk kita semakin dewasa dalam menyikapi berita hoax dan ujaran kebencian. Tentu pertama semua kita harus berkontribusi dalam berupaya agar menghindari berita-berita bohong dan ujaran-ujaran kebencian yang tidak ada manfaatnya demi persatuan dan kesatuan bangsa kita, demi persatuan, kesatuan, keakraban dan hubungan silaturahim. Jangan terganggu oleh hal-hal semacam itu. Kemudian yang kedua, kita tentu jangan berperan di dalamnya, jangan ikut-ikut karena banyaknya berita-berita semacam ini sehingga kita ikut di dalamnya dan jangan sampai terjadi itu. Kemudian yang ketiga, tentu kita membiasakan hal-hal positif. Biasakan hal-hal positif di tengah-tengah masyarakat dalam konteks aturan dan perundangan, maka kita taati aturan dan perundangan berlaku baik terkait dengan undang-undang IT, kemudian tentang ujaran kebencian dan sebagainya. Itu jangan sampai kita langgar, jangan sampai kita cari celah-celahnya, dan kita komitmen untuk taat atas aturan-aturan itu. Kemudian tentu dalam konteks kita sebagai orang timur, maka etika santun, etika berbahasa yang lemah lembut, ya, itu menjadi milik kita karena kita orang timur. Dan dalam konteks Islam, misalnya orang Islam, tentu banyak hal kita jangan menghina orang, kita jangan suuzon, berprasangka buruk dengan orang, kita tidak memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, kita juga tidak membicarakan orang lain di belakang mereka karena hal itu akan itu merusak hubungan kekeluargaan. Karena hari ini kita akan menghadapi pemilu pada tanggal 17 April 2019, maka tema ini sangat cocok, sangat sesuai dan sangat pantas. Untuk apa? Untuk menghadirkan rasa nyaman, rasa tenang di antara sesama masyarakat dan warga yang ada di Kabupaten Sambas. Saya ingin pemilu yang kita hadapi penuh dengan nilai persaudaraan, penuh dengan tata krama, etika dan akhlak yang mulia. Jangan ada benci, jangan ada caci maki, jangan ada menghina, jangan ada black campaign, kampanye hitam. Mari kita berpositif ria karena ini adalah ingin menghadirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas, calon-calon anggota DPR yang berkualitas, DPRD yang berkualitas. Tentu kita mulai dengan cara-cara yang juga berkualitas dan beradab. Ya, sudah sampaikan penekanan kita adalah jika ada informasi maka kita harus klarifikasi. Jangan sampai langsung diterima dan jangan sampai langsung disebar karena akan berefek kepada efek negatif. Oke. Saya Jami'at Akadol, Rektor IAIS Sambas, memang sengaja menyelenggarakan sebuah seminar yang terkait dengan hoax dan ujaran kebencian ini kepada mahasiswa. Ini pun tujuan utamanya adalah sosialisasi lah barangkali ya, pemberitahuan bahwa kondisi sekarang memang sudah berkembang yang namanya hoax dan ujaran kebencian. Itu bukan hanya di tingkat masyarakat
kelas bawah, kelas akar rumput, tetapi justru di tingkat masyarakat kelas-kelas tinggi. Itu akibat dari sebuah pertarungan di dalam tahun politik sekarang saat ini. Kami melihat mahasiswa itu adalah para intelektual dan punya relasi dengan keluarga, warga di pedesaan yang sangat dipercaya oleh masyarakat apabila menyampaikan suatu berita. Nah, terkait dengan itulah sebenarnya kami ingin mahasiswa itu betul-betul paham, tahu apa itu yang dikatakan hoax, apa yang dikatakan ujaran kebencian, dan bagaimana menyikapinya. Nah, menyikapinya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bupati dan oleh Bapak Profesor Tanggup ini adalah sesuatu yang memang menurut kami itu adalah saat ini paslah dalam pengertian sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan kita juga. Nah, dari pantauan di lapangan, tampak mahasiswa yang mengikuti kuliah umum mendengar antusias materi kuliah umum yang disampaikan orang nomor satu di Kabupaten Sambas ini. CSM TV Madah Kanyeh.